Pemirsa, keluarga besar Brigadir Yosua yang ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, menanggapi permintaan maaf Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, saat dibawa ke Kejaksaan Agung. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, belum mau banyak mengomentari. Keluarga besar Brigadir Yosua yang ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, menanggapi permintaan maaf Verdi Sambo saat tersangka pembunuhan Brigadir Yosua tersebut dibawa ke Kejaksaan Agung. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, belum mau banyak mengomentari permintaan maaf tersangka Verdi Sambo. Dirinya hanya mau menanggapi permintaan maaf Verdi Sambo setelah perkara kasus putranya tersebut telah dinyatakan inkrah di pengadilan. Harapan saya ataupun keluarga daripada almarhum Yosua Huta Barat, memang kemarin Verdi Sambo sudah diserahkan ke kejaksaan. Dia meminta maaf melalui media. Memang di ajaran agama apapun, saya rasa yang ada di Indonesia ini pasti diajarkan soal maaf-maafkan. Akan tetapi saya ataupun keluarga tidak mau mendahului proses hukum, sebab kita di negara ini tinggal di negara hukum. Kita ikuti dulu proses hukum yang berlaku di negara ini, dan kalau sudah berjalan dengan baik, ada keputusan hakim nanti ataupun inkrah, disitulah kita baru berbicara soal maaf-maafkan. Hingga saat ini, keluarga Brigadir Yosua di Muaro Jambi berharap agar kasus kematian putranya itu berjalan dengan adil dan transparan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.